بسم الله الرحمن الرحيم. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun wasiat kematiannya Hajjaj ibn Yusuf, beliau mengatakan ketika meninggal Hajjaj di bulan Ramadhan atau bulan Syawal, ketika dia meninggal dunia, kemudian jariahnya menangis, kemudian mengatakan sesuatu, kemudian Hajjaj pun mewasiatkan kepada jariah tersebut dan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, hadza ma awsa bihi al-Hajjaj ibn Yusuf, inilah kalimat terakhir yang merupakan wasiat daripada Hajjaj ibn Yusuf. Usi bi annahu yashhadu an la ilaha illallah, awsa bi annahu yashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa annahu la ya'rifu illa ta'atal walid ibn abdil malik alaiha yahya wa alaiha yamut wa alaiha yub'athu ila akhir. Wasiat Hajjaj ibn Yusuf, hendaklah seseorang bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali dia dan tidak ada sekutu padanya, dan bahwa Muhammadlah hamba Allah dan Rasulnya, dan dia tidak mengenal kecuali ketaatan kepada Al-Walid ibn Abdul Malik, dan begitu seterusnya. Di sini ikhwatu fillah menyaksikan Allah Azza wa Jalla. Lihat bagaimana ada faedah besar di sini bahwa sekejam apapun Hajjaj ibn Yusuf, tapi dia taat kepada pemerintah. Kalau dia mau memberontak, bisa saja itu, karena Hijaz dikuasai dia, Mekah, Madinah, Palestina sampai ke Basrah, dan dia berhasil menenangkan sebuah negara yang sangat dahsyat rusaknya, ngeyelnya. Ya. Kalau dia mau, tapi dia tidak berontak kepada Abdul Malik ibn Marwan sampai dia meninggal. Dan ini menunjukkan bahwa tetap saja ketaatan kepada pemerintah itu merupakan asas daripada Al-Quranul Karim, dan itu akidah Ahlussunnah. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Tetapi ikhwatu fiddin, tetap di sini harus ada barometer ketaatan itu dalam rangka yang ma'ruf. Tapi kalau tidak ma'ruf, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau dalam rangka bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah kisah sekelumit tentang Hajjaj ibn Yusuf, seorang pakar Al-Quran, pencinta Al-Quran, suka sedekah, tapi di satu sisi dia seorang petumpah darah. Terkadang dalam sebuah negeri yang rusak memang diperlukan orang-orang seperti Hajjaj. Kan itu. Wallahu a'lam. Saya kira cukup.